Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menampilkan sebuah video yang baru-baru ini sedang viral, bahkan menjadi sebuah trending topic di dalam dunia sepak bola ketika Al Nassr melawan Al Shabab. Namun satu hal yang menjadi sebuah sorotan awak media yaitu ketika Cristiano Ronaldo membobol gawang lawan, setelah itu Cristiano Ronaldo melakukan sujud syukur. Baiklah, langsung saja saya tampilkan videonya. Oke guys, ini cuplikannya ketika Ronaldo setelah mencetak gol. Nah ini dia sujud syukur, wah, langsung histeris pendukungnya guys, pendukung Al Nassr. Nah di sini guys, ini sorotan atau video dari depan, tampak depan seperti ini guys. Kita akan menyaksikan kepala Ronaldo mencium tanah guys, melakukan sujud syukur. Nah di sini lebih jelasnya guys. Nah, masya Allah. Nah kita bisa saksikan Ronaldo dengan punggung nomor 7 CR7 melakukan sujud syukur. Ternyata dia nggak melakukan apa namanya selebrasi seperti biasa. Biasanya loncat langsung siu gitu. To be honest with you, I was waiting for this moment for decades. It's such an honor for me to have you. Congratulations. Thank you. I guess you scored one of the best goals so far for you this year. A derby. How do you think so far? Well, so happy. The team did a fantastic game. To defeat 2-0 is very, very, very difficult. But we believe until the end, and we scored 3 goals. So. Congratulations to the whole team and the supporters was amazing today. Alvaro, Cristiano Ronaldo, مع الكرة غسان اللي مرر الكرة إلى جوستافا على الأرض لرونالدو. Nah demikianlah videonya, sudah kita saksikan. Dan setelah Cristiano Ronaldo melakukan sujud syukur, masya Allah banyak sekali warganet yang mendoakan Cristiano Ronaldo agar mendapatkan hidayah, agar masuk ke agama Islam. Dan itu pun menjadi sebuah harapan saya juga, karena Cristiano Ronaldo ini adalah pemain sepak bola yang sangat baik. Dia tidak bertato, dia tidak minum-minuman keras. Bahkan yang membuat saya takjub, ketika kemarin di Piala Dunia, Cristiano Ronaldo tidak mau menggunakan ban kapten pelangi, yaitu ban kapten LGBT. Nah ini sangat luar biasa sekali, sehingga penggemar Cristiano Ronaldo ini sangatlah banyak. Apalagi umat muslim itu banyak yang respect kepada Cristiano Ronaldo ini. Kenapa tidak? Karena Cristiano Ronaldo ini sangat peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Bahkan Cristiano Ronaldo pernah menjual sepatu emasnya untuk disumbangkan kepada Palestina.
dan Cristiano Ronaldo juga pernah menunjukkan ketidaksukaannya kepada Israel. Bahkan sempat menolak bertukaran jersey dengan pemain Israel. Selain itu, Cristiano Ronaldo enggan bersalaman dengan presidennya Israel. Nah, dari sini wajar sekali umat muslim banyak sekali yang respect kepada Cristiano Ronaldo karena Cristiano Ronaldo mempunyai jiwa kemanusiaan yang sangat baik. Dia menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina dan dia menunjukkan ketidaksukaannya kepada Israel. Nah, inilah manusia yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang sangat besar, yang sangat tinggi. Nah, maka oleh sebab itu kita patut senang ketika menyaksikan Cristiano Ronaldo melakukan sujud syukur. Ya, walaupun ya meskipun Cristiano Ronaldo ini belum masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi bukti kecintaan kita kepadanya, semoga Cristiano Ronaldo mendapatkan hidayah dan segera login ke agama Islam. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang lain yang belum mendapatkan hidayah, yang belum masuk ke agama Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.